Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman The King of Legend. Oke, sebelumnya kita buka-buka dulu ya hadiah-hadiah ini. Oke, lumayan. Kita buka-buka semuanya. Oke. Oke, kurang satu lagi. Ini apa ini, saya sampai sekarang masih belum tahu ya, ini tali-tali ini fungsinya apa ya. Mungkin yang tahu bisa komen-komen di bawah ya. Oke, ini kita dapat gacha gratisan lagi. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Aduh, dapatnya SR hanya fragment ya. Oke, ini kita beli lagi. Oke, ini dapatkah? Oh, hanya gini ya. Oke, ini kita login dapatnya. Oke, Ultraman Max ya, lumayan 11. Oke. Kemudian ini sama juga sih. Dapat apakah ini? Oke. Kita klik lagi, masuk lagi. Dan ini lumayan ya, dapat VIP-nya. Oke, wah ini mahal ya, harus top up ya. Kita naik ke level 37, lumayan. Oke. Oke, kita ambil dulu semua ya, teman-teman ya. Kita ambil dulu semua, baru kita akan masuk ke sini ya. Ini gacha gratisan lagi sekali lagi. Oke, bismillah. Oke, dapat SSR. Lumayan ya Ultraman Egg ya. Sayang hanya fragmentnya saja. Oke, kita coba cek dulu ya, apa namanya. Ini teman-teman, kemarin tuh saya dapat ini ya. Kalau nggak salah sih ini. Oke, kita coba buka, dan di sini kita dapat memilih ya, memilih karakter SR tapi ini ya. Jadi ini ada Ultraman Fuma, ada X, ada Op Origin ya, Victory, ini Ultra Woman Grigio, ini juga Victory lagi ya, dan Titas. Terus Ultraman ini jagler ya Ultraman. Oke, kita ambil yang Titas aja ya. Oke, saya penasaran dengan si Titas ya. Oke, kita ambil, kita apakah ini satu gelondong. Oke, satu gelondong Titas ya, lumayan ya. Sayangnya dia SR ternyata ya, saya kira SSR ya Titas ya. Oke, kita buka aja ini semuanya, dapat apakah. Oke, batu-batu ya, lumayan. Oke, ini ada tiga lagi. Oke, lumayan yang level 3 ya batunya ya. Dapat ungu satu ya, lumayan. Oke, kita akan coba naikkan lagi ini ya, yang si Ultraman Mebiusnya ya. Kita naikkan yang Mebius yang baru ini, kita naikkan lagi. Oke, kemudian kita akan equipnya, kita akan coba perbarui, kita akan perbarui. Oke, lumayan dapat lagi dia. Oke, kita sekalian upgrade aja ini ya, kita upgrade aja sampai level 20 ya. Wah, ini murah di sini ya, uangnya cukup banyak ini ya. Oke, sekali lagi, yes, mantap. Oke, kita buka lagi. Lumayan ini VIP, nanti bisa nambah ya. Kalau ini kurang berapa sih VIP 3 masih. Oke, masih kurang 220 lagi ya
untuk ke VIP 4 ya. Oke, ini apakah ini? Oh, hanya ini suruh beli ya. Beli dan dapatnya tapi ngeri-ngeri sekali ini. Oke. Oke, kita akan langsung coba aja ya formasi baru saya ini tanpa si Agul ya di sini, menggunakan dua Ultraman Mebius yang sudah kita upgrade ya sedikit ya, lumayan lah. Oke, kita akan coba lagi ke ini dulu ya, ke HUD yang apa namanya, stack 6 HUD ya. Oke, apakah dia mampu ya? Apa namanya, formasi ini apakah mampu menembus stack chapter 6 ya, chapter 6 yang hard ini ya, dengan mudah ya, karena di sini kita tanpa pakai si Agul ya, jadi benar-benar ini full serangan ya. Oke, kita biar nggak bingung, saya pakai ini aja ya, kadang saya masih bingung untuk siapa namanya, Mebiusnya ini ya, yang pakai pedang yang mana, yang nggak pakai pedang yang mana ya. Ini makanya si leadernya kita ganti yang pakai pedang ya, biar bisa membedakan apa, Mebius yang satu dengan yang lainnya ya, mirip soalnya. Oke, sekarang musuhnya udah level 31 aja ini. Oke, tapi masih bisa kita atasi, harusnya masih bisa kita atasi. Oke, waduh. Oke. Beng. Oke, hajar lagi. Oke. Dikit lagi yuk, dikit lagi. Oke, mantap jiwa. Oke, kita langsung next aja. Masih cukup aman ya tadi nyawanya, walaupun tanpa healer tapi masih cukup aman, tidak ada serangan yang apa namanya, berarti ya, tidak terlalu berbahaya, ini masih cukup aman banget. Oke. Mantap jiwa. Oke, sip. Beng. Oke. Ajar. Ini siapa namanya, saya lupa ya, yang musuhnya yang cewek ini ya. Ini ada di Ultraman Trigger kayak nggak salah ya, atau kalau nggak salah ya, di Ultraman apa, Trigger yang baru itu ya. Oke, beng. Sekarang sudah levelnya 32. Waduh, ini Mebius yang satunya yang, waduh, wah kena, wah nggak kuat nih kayaknya. Oke, nggak tahu nih kuat apa enggak ya, bisakah dapat bintang 3 ini. Waduh, Mebius yang apa, yang baru itu masih belum terlalu kuat ya. Ini udah mati, waduh, dapat bintang 2 tok ini ya. Kurang dikit banget loh, padahal tadi kurang dikit, tapi sudah ya, sudahlah ya. Oke, kita coba cek dulu, kita naikkan lagi dikit lah ya si Mebiusnya. Oke, ini sebenarnya tadi ya sudah cukup lumayan ya, kurang dikit ya. Oke, kita akan naikkan lagi bentar untuk Mebiusnya. Ini mungkin ada beberapa medal yang oke, ini bisa ya, bentar, yang ini aja itu agak sulit. Oke, ini agak lebih mudah ya. Oke, kita ambil. Oke, dapat satu. Oke, dapat, aduh, belum dapat satu lagi. Oke, lumayan.
Yang ini agak butuh banyak kita ya. Kita butuh ya langsung 10 aja lah ya. Oke. Waduh, dapat 3 tok. Ini kurang 3 suruh bayar, enggak usah ya. Kita masih punya banyak sekali stamina. Enggak perlu bayar. Waduh, susah juga ini. Aduh. Oke, dapat 1. 2. Oke, satu lagi yuk. Aduh. Oke, clear ya. Kita sudah dapat 10 dan ya. Akhirnya. Oke. Ini baru kita dapat satu lagi apa namanya skill ya. Skillnya sudah buka lagi satu. Mantap. Jadi ini imbang dengan karakter yang lain ya, hanya levelnya aja masih level 30 ya. Oke. Kemudian kita akan naikkan lagi untuk equipnya si Mebius ya. Ini memang sebenarnya ini sudah cukup lumayan ya, ada dua apa namanya? Dua yang sudah ungu ya. Oh iya, ini belum saya pasang ya. Oke, kita pasang-pasang dulu. Aduh, lupa saya. Bentar, ini kita pasang-pasang dulu. Oke, kita butuh kuning 2. Oke. Merahnya butuh 2 juga. Ini sembarang sebenarnya, teman-teman ya. Kita cuma kalau bisa ini dimaksimalkan. Jadi kita bisa lebih kuat lagi ya. Karena ini apa namanya? Aduh, malah keganti. Karena ini cukup memberikan tambahan yang cukup besar ya ke apa namanya? Ke kita ya. Bentar ini, waduh. Ini merah berarti kurang biru 2 ya. Bentar, kita pakai yang level 1 dulu nggak apa-apa, karena ini yang penting warnanya ya. Yang penting warnanya aja kita masukkan. Nanti kalau kita punya lagi batu yang level lebih tinggi ya kita ganti ya. Oke, ini hijau kurang 1. Iya, akhirnya ini sudah komplit semua teman-teman. Jadi kita dapat buff yang lebih banyak lagi ya. Oke, mantap. Oke ya, kita akan coba lagi selesaikan tadi yang chapter 6 yang hard yang belum selesai ke bintang 6 ya. Kita akan coba cek lagi. Oke, lumayan dapat diamond-diamond lagi. Oke, kita akan masuk lagi chapter 6. Oke, ini yang normal, ini bisa semua ya, bintang 3. Ini yang ini dulu aja ya, kita hajar ini dulu. Harusnya sih bisa sekarang ya, harusnya ya. Oke. Karena tadi dari peningkatan apa namanya penambahan battle pointnya aja udah sampai 5000 ya. Ini empuk banget bro. Padahal tadi kita cuma naikkan apa namanya tadi ya, batu-batunya tadi dan level ya, ada juga penambahan sedikit di bagian apa namanya skill ya, skill kedua ya yang baru saja kita dapatkan. Langsung GGWP ya, wadidaw. Oke, ini tapi level 30-an. Oke, oke, cukup bahaya. Waduh, taiganya sangat bahaya. Oke, balik lagi nyawanya lumayan. Waduh, Mebius yang baru. Oke, punya recover juga lumayan. Ayo, ini Hikari ya? Hikari apa bukan sih ini? Oke, tapi mirip ya. Waduh.
cukup deg-degan ini ya, nyawa kita ternyata cukup tipis, masih masih cukup tipis. Ini yang paling cukup aman Zero ya, Zero soalnya dia serangannya jarak jauh. Oke, ayo hancurkan yuk. Beng. Oke, bakar-bakar. Waduh, Mebiusnya, weh, Mebius yang waduh, bahaya ini. Waduh, mati ini. Waduh, mati. Aduh, mati ya. Tapi setidaknya ini sudah bintang 3 sih. Waduh. Oke, mungkin kita akan coba lagi dengan sedikit taktik ya, karena memang ini si Mebiusnya ini masih levelnya jelas kurang ya, dia levelnya 30 tapi melawan musuh yang level 31 ya, tentunya akan sangat berat sekali. Jadi kita akan coba jalankan ya. Si Mebius ini tidak akan kita biarkan dia berhadapan langsung dengan musuhnya tadi ya, terutama jika musuhnya nyawanya sudah kita sudah mepet, kita akan coba jauhkan ya. Ini sementara sih masih aman sih, nggak apa-apa, biarkan dulu dia bereksperimen menyerang musuh dengan brutal. Oke, beng, mantap, op originnya. Oke, nyawanya kita lumayan lah masih. Oke, beng. Oke, biarkan ini musuhnya dihabisin dulu. Waduh, kita harus kabur dulu. Waduh, tetap mati ya. Waduh, Mebiusnya tetap mati ya. Waduh, masih belum kuat ternyata. Tapi memang ini memang musuhnya jauh lebih kuat ya dibanding si Mebiusnya sih. Oke, nanti besok kita akan upgrade lagi ya, fokus ke si Mebiusnya ya, setidaknya levelnya harus lebih tinggi lagi sih. Waduh, ini Mebius ini malah jadi lebih kacau ya, karena tadi Mebius yang tadi mati duluan ya, jadi ini lebih cepat lagi matinya. Oke, ajar lagi, beng. Oke, mantap jiwa, hancurkan. Oke, dikit lagi. Oke lah, ini malah dapat bintang 1 ya. Tadi udah dapat bintang 2 ya, ya lumayan lah, karena memang si Mebius yang satunya belum maksimal banget ya. Ya oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video saya kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, serta komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.